ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وفقره بين عينين ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فسد أمتي فله أجر شهيد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya kita panjatkan syukur pada Allah kerana kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan kepada kita semua sampai saat dan ketika ini masih lagi kita dapat hadir pada perintah demi perintah Allah Subhanahu wa taala. Kerana suka ataupun tidak kaki kita akan melangkah meninggalkan dunia ini akan sampai saat kalla idza balaghatit taraqi ruh yang Allah sedang adakan dalam jasad kita semua ni, roh ni akan sampai ke gharir. Roh ni akan sampai ke penghujung daripada hujung jasad ni. Ketika tu Allah Ta'ala akan tanya, wa qila man raq. Hari ni, siapa yang boleh sembuhkan kamu? Doktor pakar mana yang boleh bagi kesembuhan daripada sakaratul maut ni? Ubat mana yang boleh hadirkan kesihatan semula daripada kesakitan sakaratul maut ni? Masa tu manusia tahu Allah sebut wa dhanna annahu al-firaq. Setiap daripada manusia akan faham itulah saat perpisahan antara dia dengan dunia. Harta yang dia cari, keluarga yang dicintai, kawan-kawan yang diusahakan di atas hubungan, di atas dunia ni, semua akan ditinggalkan dan perpisahan tu pasti. Kesakitan sakaratul maut yang akan hadir pada kita semua lebih sakit daripada apa-apa kesakitan dah dunia ni. Hari ni bila diuji, kita kata kita sakit. Hati kita sakit. Lebih sakit pada segala-galanya. Kita kata macam-macam tentang kesakitan dunia. Bahkan penghabisan kesakitan Allah sebut dalam Quran berkenaan dengan sakaratul maut wal taffatis saqu bisaq. Sakitnya sakaratul maut, betis kiri dia akan bersilang dengan betis kanan. Tonton tengok orang sakit yang tahan sakit macam mana. Ramai orang yang atas dunia diuji dengan Allah. Dia bagi tahu stres, tension sangat dengan ujian ni. Sehingga ramai yang buat keputusan untuk mati. Ramai yang buat keputusan untuk bunuh diri.
Ramai yang buat keputusan untuk tamatkan kehidupan ni. Tak mau hidup lagi dah. Zaman sekarang buat live pula. Dan zaman tu ada live. Mula live. Bunuh diri. Satu dunia nangganya bunuh diri. Time-nya sakitnya mau bunuh diri. Time-nya tengah bunuh diri ya. Time mau mati ya. Struggle mau hidup balik. Bahawanya faham ke daya time ya Allah Ta'ala bentangkan semua. Allah hadirkan segala-galanya yang ditakutkan di atas dunia. Setelah mati, Allah datangkan penyesalan padanya. Ya laitani, ya laitani, alangkah baiknya, kalaulah, kalaulah, kalaulah. Ya laitani qaddam tuli hayati. Munlah dunia dulu aku dapat buat kebaikan, kebaikan, kebaikan. Penyesalan datang. Allah Ta'ala sebut juga dalam Quran. Manusia-manusia yang berdosa tunduk palak sidaknya di depan Allah Ta'ala. Sidak ada apa? Rabbana, wahai Tuhan kami. Abasarna, kini tu kami dah nangga. Wasami'na, kami dah dengar. Farji'na, balitkan kami orang atas dunia. Untuk apa? Na'amal salihan inna muqinun. Semata-mata untuk kami orang mulah amal soleh. Kini tu kami orang yakin. Kini tu kami orang dah yakin. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ialah manusia yang paling mulia Sayyidina Habibuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dihantar ke atas dunia tu atas maksud yang sangat besar. Kehidupan yang singkat yang Allah datangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling agung yang pernah berjalan di atas muka bumi itu. Manusia yang paling hebat yang pernah diuji di atas muka bumi itu. Manusia yang membentuk cintanya sehingga bukan hanya cinta dikeliling oleh zamannya orang yang dinampak di depan matanya, tapi cinta terhadap manusia merentasi zamannya. Ialah Nabi SAW. Bila Allah Ta'ala turunkan ayat daripada surah Al-Isra, ayat yang pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Allah Ta'ala hadirkan satu tanda kebesaran kami orang. Allah mau menunjukkan tanda kebesarannya yang si pernah Allah hadirkan sebelum tu di zaman Nabi SAW, selepas zamannya dan sebelum daripada zamannya. Sigit tanda kebesaran yang Allah hadirkan kepada hati yang penuh dengan keimanan, kesabaran dan pemikiran perjuangan yang hebat. Nya pun kehisauan pada kita. Sehingganya sanggup terima segala-gala ujian, tomahan, cacian daripada manusia keliling. Allah sebut apa? Akhlak Nabi tu kedak ni. Innaka la'ala khuluqil azim. Sida akhlak yang lebih baik, yang lebih hebat melainkan tu akhlak awalnya. Nya sibuk dengan dakwahnya. Nya sakit dicaci oleh manusia di sekelilingnya. Bahkan nya dulu digelar al-amin, orang yang paling amanah di kalangan yang amanah. Tapi hanya kerana perjuangan agama tu nya terima kesakitan. Sehingga kan Allah Subhanahu wa taala menghadirkan ayat-ayat Al-Quran untuk hadirkan kesabaran kepada Nabi. Nabi sakit diuji, Allah turunkan Al-Quran cerita tentang nabi-nabi dulu sakit juga. Nabi-nabi dulu susah juga. Nabi-nabi dulu itulah jalan dakwahnya ambil. Sama aja. Sehinggalah pertengahan tahun perjuangan dakwah Nabi. 23 tahun. Nabi sih tahu. Nabi sih tahu yang akan dakwah cuma 23 tahun. Nabi sih tahu. 23 tahun kehidupannya sepenuhnya untuk kesempurnaan dakwah agama tu. Cuma tahun ke-12 Allah Ta'ala menghadirkan. Sikit ujian yang benar-benar besar dalam kehidupan Nabi. Tatkala diambil orang-orang yang Nabi sayang. Sebelum tu dah ambil dah. Sebelum tu ayah Nabi, Allah Ta'ala dah ambil dah sebelum Nabi lahir. Si sempat yang langgar muka ayahnya. Udah lahir sekejap, Allah ambil emaknya. Diam dengan atuknya, Allah ambil atuknya.
dia dengan pakciknya. Sampailah kahwin dengan Khadijah. Si lama 12 tahun umur Nabi SAW, berapa tahun time ya? Nabi kahwin dengan Khadijah 25. Nabi jadi Nabi umur 40. 15 tahun perkahwinan. 12 tahun mula dakwah. 52 tahun umur Nabi SAW ketika ya. Allah Subhanahu Wa Taala menghadirkan hari-hari yang sedih dalam kehidupan Nabi. Disebutkan di dalam kitab Bushra fil Manakib Sayyidati Khadijah Al-Kubra radhiyallahu taala anha, di hujung hayat Khadijah, ketika mana hampirnya wafat Khadijah, Nabi hadir dekat dengan Khadijah. Khadijah madah kat Nabi, ya Rasulullah, maafkan aku, mun sampai hari itu aku belum dak menyempurnakan tanggungjawab aku sebagai isteri dan menyempurnakan tanggungjawab aku terhadap agama tu, aku minta maaf ya Rasulullah. Nabi nangga isteri yang sayang. Nabi wada, jauh lebih daripada tu wahai Khadijah, kita dah mendukung agama tu perjuangannya dengan sebaik-baiknya. Khadijah nangga anaknya Sayyidatina Fatimah radhiyallahu taala anha. Dinungga Sayyidina Fatimah datang dekat dengannya, wada Sayyidina pada dengan anaknya Fatimah. Aku malu wadah dengan ayah. Dengan ayah kita. Aku takutkan azab kubur. Aku takutkan azab kubur. Tuan-tuan pun Khadijah takut azab kubur ke dakne kita. Yang amalan kita, yang perjuangan kita, yang tangisan kita sebelum tak sampai pada tahapnya. Dia takutkan azab kuburnya wadah Fatimah. Boleh si kelak. Mun mak wafat tu, mun mak meninggal kelak padah dengan ayah. Kafankan mak dengan kain serban yang biasa ketikanya terima wahyu daripada Jibril alaihissalam. Kafankan mak dengan kainnya, boleh si kelak padah dengan ayah. Berita tu sampai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menangis Nabi dengar, Nabi wadah wahai Khadijah, wahai isteri, segala-gala perjuangan tu, segala-galanya kau dah beri untuk agama tu. Permintaan terakhir kau cuma kain serban aja. Permintaan terakhir kau cuma kain serban aja. Lalu meninggal Sayyidatina Khadijah. Wafat Khadijah begitu menyedihkan hati Nabi SAW. Allah nangga. Allah sedang uji hati Nabi SAW. Allah ambil orang yang Nabi sayang untuk membentuk kecintaan Allah yang sempurna dalam hati Nabi SAW. Kadang-kadang kita padah kita sayang orang kerana Allah. Kita padah kita sayang orang kerana Allah. Hati kita benar ke bulat kita si tahu? Melainkan ujian hadir tak kala Allah ambil orang yang kita padah kita sayang. Kesedihan kita ke tak ni? Kita redha dengan terus meletakkan sandaran pada kecintaan kepada Allah. Ataupun kena time yang kita berubah. Kita kecewa, kita down, kita menyesal. Kita rasa macam dunia kita dah habis. Allah sebut pada setiap orang yang diuji atas dunia tu. Yang ujian tu pernah datang juga pada Nabi SAW. Qul, katakanlah, ya ibadi. Allah pada qul, katakanlah, wahai hamba-hambaku. Allah guna title apa? Hamba. Muhammadah tu lah the best title ever exists on this surface of the earth. Title yang paling baik dalam dunia tu hamba. Bukan nak di depan, bukannya Tan Sri, Datuk, Menteri. Si yang paling hebat, yang paling tinggi title. Sebab pialah ayat yang tadi Allah sebut juga. Subhanallazi asra bi'abdihi. Allah memperjalankan hambanya. Allah si sebut rasulnya. Allah si sebut nabinya. Allah si sebut title-title yang baik yang pernah dihadirkan kepada Nabi sepanjang hidup Nabi SAW. Hamba, qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim. Yang mana kecewa terhadap diri sidak sendiri. Yang kecewa terhadap diri sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Allah yang ampun semua dosa. Yang ampun semua dosa. Mun down balik ingat Allah. Kedak Nabi SAW. Bila Khadijatul Kubra wafatnya isteri yang sayang. Berjuang daripada mula sampai dengan akhir kewafatannya. Nabi menangis. Nabi sedih. Tapi Nabi faham. Itu bukan penghujung. Kematian bukan pengakhiran untuk orang-orang yang bercinta dengan Allah. Kematian itu permulaan.
Kematian tu permulaan. Sebab lepas pada kehidupan dunia tu ada lagi kehidupan dunia yang panjang, yang kehidupan yang si akan habis-habis kebaikan terhadap orang yang hadirkan kebaikan atas dunia tu. Tapi bila Nabi SAW diuji dengan ujian kematian pakcik, naknya benar-benar sayang, Nabi menangis. Abu Talib meninggal tanpa iman. Abu Talib meninggal tanpa penyaksian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin peristiwa itu bagi kita peristiwa yang biasa-biasa, tapi bukan pada Nabi. Hamba yang dihadirkan ujian yang hebat daripada kehidupannya, menangis Nabi. Sampai Allah Taala puji, Allah Taala pujuk Nabi. Mun kita sedih, mun kita sakit, orang yang sayang kita, pujuk kita, kita rasa relax, kita rasa tenang. Tapi Nabi SAW bilanya sakit, bilanya sedih, Allah Ta'ala pujuk, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau siapa beri hidayat pada siapa yang kau sayang, wahai Muhammad. Allah yang beri hidayat pada siapa yang suka, wahai Muhammad. Allah seolah-olah mandah, bangun, bangun. Panjang lagi kerja dakwah kau bola tu, fokus. Kehidupan umat-umat yang akan hadir setelah daripada tu akan melangkah jauh daripada agama tu, bangun. Sempurnakan maksud kehidupan yang sebenar yang diutuskan saya kita semua tu. Kita umat Nabi, sida orang milih jadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita umat kepada lelaki yang paling agung dalam dunia tu. Kita umat kepada lelaki nak menangis untuk kita sebelum kelahiran kita. Tuan-tuan disebutkan di dalam Syama'il Muhammadiyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berada bersama dengan satu orang sahabat yang faqih dalam Al-Quran di kalangan sahabat-sahabat. Siapa? Abdullah bin Mas'ud. Tapi Nabi duduk dengan Abdullah bin Mas'ud, Nabi madah. Ya Abdullah, iqra alayya. Boleh si kita baca Quran untuk kami? Abdullah nanggah Nabi. Allah madah kami baca Quran pakai untuk kita. Aqra'uk alayka wa alayka unzilu, sedangkan Al-Quran tu Allah turunkan untuk kita, kami baca. Seolah-olah Abdullah bin Mas'ud madah siakannya baca Quran ke Nabi. Segannya dengan Nabi. Nabi madah, inni uhibbu an asma'uhu min ghairi. Kami rindu mau dengar Al-Quran untuk dibaca oleh orang selain daripada kami pun. Boleh baca Quran ke kami? Nabi mau Quran untuk dibaca oleh orang lain selain daripadanya. Abdullah bin Mas'ud pada Nabi minta aku baca, aku baca. Faqaratu suratul Nisa. Aku baca surah Nisa sampai pada ayat. Hatta balautu sampai pada ayat. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahid wa ji'na bika 'ala ha'ula'i shahida. Sampai pada ayat tu aku nangga mata Nabi. Faraitu 'ainai ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahmilani, bergenang air mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nangis Nabi dengar ayat tu. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahid? Bagaimanakah keadaan kamu wahai Muhammad? Kelak kami orang akan hadirkan saksi-saksi untuk setiap umat tu saksi. Yakni daripada nabi-nabi, dan kamu wahai Muhammad akan jadi saksi untuk kaum kamu, untuk umat kamu. Nabi teringatkan kita semua daripada ayat tu, Nabi menangis. Nabi risaukan kita semua. Nabi jaga hubungan dengan Allah. Sehingga Allah Ta'ala jaga hati Nabi SAW. Tatkala Allah nanggal ujian-ujian yang dihadirkan oleh Allah kepada Nabi, cukup-cukup menyedihkan hati Nabi. Tahun ke-12, 27 Rejab yang hari itu kita sambut. Tapi pada perjalanan kehidupan Nabi SAW, Allah memperjalankan sigit malam. Yang mana malamnya begitu hebat, yang menguji keimanan seluruh manusia yang mendengar di zaman itu. Dan selepas daripada itu, sebelum zaman tu ada si ujian iman ke dak tu, ada tapi si dah perjalanan ke dak tu. Ujian ketika mana Ashabul Kahfi, ketika Allah selamatkan, Allah hadirkan keselamatan iman kepada 7 orang pemuda yang risaukan iman si dak ya, berlari bersembunyi ke dalam gua, tidur dalam gua 309 tahun. Allah bangunkan balik si dak ya. Lantas Allah Ta'ala uji iman-iman orang yang ada di zaman kebangkitan setelah daripada ayat. Beriman si dengan Allah Ta'ala terhadap kebangkitan. Allah Ta'ala menghidupkan siapa-siapa yang Allah kehendaki. Allah mematikan siapa-siapa yang Allah kehendaki. Ketika ada 3 golongan yang melihat keadaan Ashabul Kahfi.
Yang pertama, yang beriman dengan Allah makin meningkat imannya. Yang kedua, yang ragu, yang syak. Ada yang makin beriman dengan Allah, ada yang menjadi kufur pada Allah. Golongan yang ketiga, golongan yang memang kufur dengan Allah, mencari-cari kesalahan daripada kesalahan agama, makin jauh sidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah uji dengan peristiwa Al-Ashhabul Kahfi di zaman sebelum zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi di zaman Nabi, Allah taala menghadirkan Isra wal Mi'raj. Sedangkan sebelum hadirnya Isra wal Mi'raj, amaran-amaran syurga dan neraka telah Allah hadirkan dulu. Allah persiapkan akhlak Nabi untuk manusia-manusia di zamannya nangga, tu orang paling baik tu. Dan tidak faham di kalangan sidak yang paling baik Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad tu, akhlaknya yang terbaik, amanahnya yang terbaik, dipercayai, sidak bula, sidak pernah mengeluarkan perkataan sidak baik tu Muhammad tu. Bila sidak orang Arab dah yakin kena ayah Allah angkat dia jadi Nabi hanya kerana perkataannya lain daripada perkataan nenek moyang sidak. Sidak dustakan perkataannya, tuan-tuan. Allah Ta'ala isra'kan Nabi ketika mana kesedihan Nabi SAW dan ketika mana pintu-pintu rumah-rumah manusia ditutup daripada dakwah Nabi SAW. Nabi mula dakwah di Taif. Sebab orang lah sikmuk terima dakwah Nabi di Madinah, di Mekah. Di Mekah semua orang lah sikmuk terima dakwah Nabi, gerak lah pergi Taif. Tentu di Taif apa sidak mula kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi jumpa terus pembesar-pembesar sidak. Pembesar-pembesar sidak yang ada atuk ke? Orang nak Allah lantik jadi Nabi. Sidak orang lain. Ada nak lain ada mun benarnya atuk Nabi. Tak si layak kelakangannya. Tinggi kedudukannya. Munnya bukan lah yang bulat. Si imok kita kelakang orang bulat halau yang pergi. Tuan-tuan sidak hina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dah sedah hal orang pembesar simak terima. Nabi turun dakwah. Kaum rakyat-rakyat dibah. Rakyat-rakyat ya dah siap-siap ngejek Nabi SAW. Seorang pun simak dengar. Sidak baling batu kat Nabi SAW. Bukan 3 meter. Bukan 30 meter. Bukan 3 kilometer. 3 batu. Sidak nyusun biang tepi jalan. Kejar Nabi. Tikam batu kat Nabi SAW. 10 kilometer. Sahabat yang ada dengan Nabi Sayyidina Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu, siapa nyatu anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya sahabat yang disebut namanya dalam Quran Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu, satu orang sahabat yang fikir kedak ni mau selamatkan Nabi tu, nang jahit sudah olah Nabi, berdarah seluruh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam, penat berjalan Nabi, dimaki, sakit hati Nabi. Tahan Nabi dengan kesakitan tu. Allah angkat darjat Nabi sigi atas kesabaran tu. Dimbak Nabi SAW. Masuk dalam kebun anggur yang sidak pun sidak untuk kebun siapa? Tuan-tuan, ialah kebun orang yang banyak musuh dengan Nabi SAW. Siapa? Tuklah kebun anggur miliknya Utsbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah. Orang tu nang benci Nabi SAW. Nabi masuk dalam kebun anggur sidak. Nabi duduk sana kat sikit pokok. Tuan-tuan, mun orang nak kita si suka, tiba-tiba datang ada, datang depan rumah kita, hujan, masuklah rumah kita. Dah macam-macam cari pasal dengan kita sebelum tu. Tiba-tiba hujan lebat, masuk parking motor lah rumah. Relax di depan rumah kita, apa kita mula? Mula ABC sigit beriknya. Mungkin lah, akhlak bagus. Tapi geram juga angkah racun tikus lah. Meninggal padan ke alamak aku geramnya tu. Oh, sakit hati ya tu. Masuk rumah aku pandai bayar hadin dah. Geram kita. Tapi Nabi si, tuan-tuan, mau dikatakan kehebatan perjuangan Nabi dalam dakwah musuh-musuh yang nanggar Nabi SAW, cair hati tidak. Utsbah bin Rabi'ah nanggar darah Nabi. Nanggar kesakitan, kepenatan Nabi. Dipolah oleh orang Taif. Nabi masuk bersandar dalam kebunnya. Dia nanggar, kata Syekh Tariq Jamil. Mengalir air mata Utsbah bin Rabi'ah. Menangis Utsbah nanggar Nabi SAW. Apa Utsbah madah? Mulut Utsbah madah, wahai Muhammad. Apalah sidak Taif dah maulah dengan kau tu. Utsbah sedih dengan Nabi. Sebab dia kata Syekh Tariq Jamil, kedaknya orang-orang yang memusuhi Nabi ketika melihat perjuangan kesusahan Nabi menangis. Dan orang yang madahnya sayang Nabi, dengar kisah perjuangan Nabi belum tak pandai menangis lagi.
Di mana sebenarnya hati kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Utbah bukan sekadar sedih nanggar Nabi di bola kedaya. Nya kumpulkannya petik buah anggur kah dalam bekas. Mau diberinya dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ketika dia mbak mau berikan Nabi SAW buah anggur, yang terfikir, mun aku beri anggur tu dengan Muhammad tu apa kelak sidak Abu Sufyan madah? Apa Abu Jahal madah? Kelak apa Abu Lahab madah? Apa sidak pembesar Quraisy madah? Nya sibuk mikir apa orang madah. Hari tu mun kita hidup dengan apa nak orang belakang kita. Tuan-tuan, wallahi banyak hak-hak agama akan tercicir di sebelah kiri kanan kita. Kita akan mati sehingga kan banyak hak-hak agama kita siapat sempurnakan sebab kita lalik dengan orang. Apa perkataan orang kita, ya benda yang paling kita utamakan habis agama kita. Nabi SAW si peduli apa orang madahnya. Nya sibuk dengan usahakan apa yang Allah Ta'ala nanggahnya kena tu gerak ni. Ya Nabi pun fikir, ya Nabi pun risau. Sehingga kan Utbah sibuk mikir apa orang katanya. Si jadi, mukri anggur tadi dengan Nabi pun si jadi. Patah baliknya, nunggahnya hambanya Adas, Adas agama Kristian. Disebutkan kisah itu secara terperinci dalam kitab Hayatul Sahabah. Syekh Yusuf Al-Kandahlawi pada Adas datang. Utbah beri bekas anggur tik pada Adas. Pada Adas, kau nanggah laki ya. Mbak anggur tu beri pada laki ya. Di mbak anggur tadi. Sampai kat Nabi SAW. Diberinya bekas pada Nabi. Nabi ambil buah anggur ya. Terkala Nabi mau makan buah anggur ya, Nabi baca bismillah. Bila Nabi baca bismillah, tuan-tuan, Adas terkejut. Adas madah, aku sih pernah dengar siapa-siapa pun di kalangan orang zaman tu baca perkataan tu melainkan kau. Siapa kau tu? Aku Adas, kampung aku Ninawa. Nabi dengar Ninawa, Nabi madah Ninawa. Ninawa ya kampung saudara kami, Nabi madah. Kampung saudara kami Yunus bin Matta alaihissalam. Adas pada kedak ni pandai kenal Yunus dah. Nabi pada Yunus ya saudara aku. Ya Nabi Allah, aku Nabi Allah. Kami orang saudara. Adas pada hanya orang yang kenal Yunus bin Matta tu mestinya Nabi. Adas pada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Islam Adas. Ciumnya dari Nabi, ciumnya tangan Nabi, ciumnya kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sabar atas segi ujian, segi hadiah Allah bagi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. 12 tahun Nabi sabar atas ujian. Segi hadiah yang besar yang Allah bagi kepada Nabi, kepenatan Nabi, balik-balik Madinah, Mekah, kesakitan dakwah. Orang-orang Mekah si mau lagi buka pintu. Ketika ya Allah Taala buka pintu langit pakai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah buka pintu langit untuk terima Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pintu-pintu dunia ditutup si mau nerima Nabi, Allah terima. Tuan-tuan, mohon Allah uji kita dengan masalah. Ketuk pintu Allah subhanahu wa ta'ala. Minta dengan Allah. Allah si pernah tutup pintunya bagi kita. Mungkin mohon kita ada masalah. Ketuk pintu rumah orang. Minta tolong. Sorry. Ada hal lain. Sibuk-sibuk siapat. Minta maaf siapat. Tuk manusia. Tuk hamba. Tapi Allah si. Allah Tuhan yang menciptakan. Yang ghani. Yang maha kaya. Tuan-tuan. Malamnya Nabi tidur di Al-Hijr. Hatim. Mengiring tidur. Disebutkan oleh Ibnu Hajar Asqalani rahimahumullah ta'ala anhu, hadir Jibril alaihissalam malamnya, mbak sigit kenderaan yang si menah lagi Nabi nangga sebelum daripada itu, yang besarnya kurang daripada kuda, lebih besar daripada keldai, berwarna putih bersama dengan Jibril. Ketika ia dibelah dada Nabi SAW, Jibril Mikail radhiyallahu ta'ala alaihissalam sidak belah dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluarkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkah dalam bekas berwarna emas yang dipenuhi dengan keimanan, sidak bersihkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab untuk perjalanan yang mulia, untuk perjalanan yang akhirnya bertemu dengan Sang Pencipta, hati mau bersih. Hak itu kedaknya wuduk kita semua sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan kita punya taharah kita ketika mana bertemu dengan Allah, hak itu kita patut ambil berat dengan benda itu. Dalam dan luar kita harus dibersihkan sebelum kita bertemu dengan Allah. Sebabnya istighfar benda besar. Kami orang yang angkat takbir ketika mana salat Allahu Akbar, hilangnya dalam dunia yang lain. Teringatnya kunci kereta, kunci motor manakah? Jumpa indah dalam salat. Rakaat pertama jumpa kunci motor.
Rakaat kedua settle masalah hutang. Terfikir, okey, jumpa kawan tu, ni dulu hutang aku, ada hutang tu. Oh, kat tu kat solat ni agaknya minta duit hutang. Settle sikit-sikit masalah, sikit-sikit perkara dunia datang dalam solat kita. Sebab hati yang belum tak benar-benar dibersihkan ketika mana bertemu dengan Allah. Wa thiyabaka fatahir. Allah madah baju tu, pakaian tu bersihkan juga. Berdepan dengan Allah dalam keadaan kebaikan luar dan dalam. Allah Ta'ala hadirkan Nabi sebelum bertemu dengan Allah. Dibersihkan dada Nabi. Dilapangkan jiwa Nabi. Allah Ta'ala mau sempurnakan hati Nabi daripada segala-gala kegundahan, kegelisahan dunia. Tuan-tuan, ketika Isra'nya Nabi bersama Jibril AS, macam-macam peristiwa yang Allah hadirkan. Kelajuan malam, ya, ada orang ada. Oh, laju namun mun perjalanan Nabi SAW. Para saintis mulalah pengiraan perjalanan Nabi SAW daripada Mekah, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai sesaat. Tapi kena ni macam-macam peristiwa. Mun kita belajar fiziknya ada sikit term. Albert Einstein madah time dilation. Time dilation tu mun dalam bahasa mudah kita, semakin laju pergerakan seseorang ya, semakin perlahan masanya. Sidak maulah kajian. Satu orang manusia duduk atas dunia tu, theoretical calculation. Kembarnya mbak naik ke space. Nyuruh rotate pusing dunia, pusing bumi, kat space laju. Dekat dunia tu bila turun, apa jadi? Di kira tentang umur yang berlaku yang kembar di atas dan kembar di bawah. Kembar di bawah tu lebih tua daripada yang di atas umurnya. Kerana pergerakannya laju, melambatkan masanya. Lantas umurnya lebih pendek. Sebab ya, perjalanan Nabi SAW, mula ada orang marah, laju nah, kerana macam-macam cerita ada dalam perjalanan tu. Si, dan logik. Mun diambil pada hukum fizik zaman tu, si, ada masalah langsung dengan kisah tu. Logiknya sepatutnya diterima oleh akal-akal yang waras yang hidup zaman tu. Kelajuan kerana laju, tuan-tuan, jarak daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1,400 km lebih kurang. Mun zamannya pakai unta sebulan jalanan. Mun zaman tu naik flight berapa jam? Daripada KL ke Kuching. Sejam 40 minit. Ya, laju. Berapa kilo situ ke KL? Si nak tahu. Berapa lebih kurang? Si tahu. Kelak balik cek. Naik flight pergi balik si nak tahu. Sama ambil 1,000 lebih kurang. Tuan-tuan, Nabi SAW 1,400 km jalan. One way direction. Belum nak tahu balik lagi. Kelajuan mun sidak saintis mula daripada segi lurahnya mun buraq, mun diambil daripada perkataan bariq, maksudnya apa? Elektrik. Elektron apa dah? Current tu the flow of electric, the flow of electron jadi current. Mun kilat bariq, mun kilat lightning nya pun tenaga yang ada dalam kilat ya 1 hingga ke 10 bilion joule. Besar tenaga dan yang pun kelajuan kilatnya kurang daripada kelajuan cahaya. Mungkin kelajuan cahaya, mungkin Jibril alaihissalam dicipta daripada cahaya. Kelajuan Jibril patutnya paling kurang 300 ribu kilometer sesaat patut. Tapi disebutkan Jibril untuknya ada 600 sayap. Mungkin ada 600 sayap. Einstein pernah tanya anaknya, "Oh my son, what is the fastest thing that ever exists on this universe?" Apa benda yang paling laju dalam alam semesta? Anak Einstein jawab, seorang biak berlari sambil pegang torchlight. Biak berlari sambil pegang torchlight. Maksudnya laju biak yang lari tambah laju cahaya. Lagi laju bercahaya. Nah, tapi mun saintis mula pengiraan yang madah negligible, diabaikan kelajuan biaknya sebab terlampau pelan mun dibandingkan dengan cahaya. Tapi mun Jibril alaihissalam mun kelajuan cahaya 300 ribu kilometer sesaat, mun Jibril alaihissalam kibas lagi sayapnya. Kelajuannya boleh pergi mencecah lebih pada kelajuan cahaya. Tapi buruk, mun buruk yang benar daripada perkataan, daripada kilat ya tuan-tuan. Kelajuan elektron, kelajuan the flow of lightning, pergerakan kilat, kelajuannya 27 ribu lebih kurang kilometer sesaat.
pun 27,000 kilometer sesaat dengan jarak 1,400 kilometer. Berapa masa yang kita nak ambil? Calculationnya kena ni. T equals to S over V. Masa sama dengan jarak bahagi dengan laju. Lebih kurang kelajuannya 0.01 saat. Ya, kelajuan. Daripada Mekah ke Masjidil Aqsa, sebelum klip mata, sebelum tak sempat buka mata, dah sampai Nabi SAW. Tapi dalam peristiwa Isra' macam-macam kisah. Belum nak Mi'raj, baru Isra', baru perjalanan malam. Disebutkan Nabi SAW melintasi satu tempat yang cantik, yang baunya wangi. Disebutkan kisah atau peristiwa itu oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah, yang hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Darimi rahimahumullahu ta'ala anhumah. Dan wangi baunya, Nabi SAW dibentangkan tentang satu kisah perjuangan sebelum daripada zaman Nabi. Ditanya pada Jibril, wahai Jibril, apa anginnya bau itu? Jibril berkata, itu baunya kubur tempat persemadian Masyitahul Fir'aun dengan anak-anaknya. Wangi, apa cerita? Jibril AS menceritakan tentang kisah tukang sikat rambut anak Fir'aun. Ketika mananya sisir rambut anak Fir'aun, dia pun sikatnya gugur di bah. Tanya ambil sikatnya, dia baca Bismillah. Anak Fir'aun dengar perkataannya, dia berkata, bapak aku kah? Dia berkata, si, bukan bapak kau. Bismillah tu Allah Rabbus Samawati Wal Ard, dia Tuhan langit dan bumi. Anak Fir'aun madah, aku madah dengan bapak aku. Ditemu Fir'aun madah apa yang Masyitah madah tadi. Lantas Fir'aun madah, nunggah Masyitah datang depan. Masyitah datang depan. Tuan-tuan, sebelum tu disembunyikan imannya. Sebelum tu disembunyikan kecintaannya kepada Allah. Sida orang tahu. Tapi hariya Allah Ta'ala sengaja dedahkan keimanan Masyitatul Fir'aun alaihissalam. Untuk apa? Untuk dibentangkan. Mok nangga iman tu benar ke si? Allah tahu hati kita. Wa sirru qaulakum. Mun kita perlahankan perkataan kita. Mun kita rahsiakan apa kita pada bisik-bisik kita sebelah kawan-kawan pelan-pelan belaka. Sida orang dengar. Allah tahu. Au jaharu bi, ataupun kita kuatkan perkataan kita pun Allah tahu. Innahu alimun bi dzati sudur. Allah tahu apa yang disimpan dalam hati itu. Semua Allah tahu. Dalam dada kita apa kita pada, semua Allah tahu. Tuan-tuan, ketika mana dibentangkan Masyitatul Fir'aun di depan Jibril alaihissalam, ketika di depan Fir'aun laknatullah alaih, diberitahu, ditanya oleh Fir'aun, ada Tuhankah selain aku? Tuan-tuan, ketika ya, keadaan kita dibentangkan di depan orang yang berkuasa, ya, dalam keadaan kebenaran hati, yang mau disimpan ke, mau dizahirkan? Dengan iman Masyitah madah, Allahu Rabbi wa Rabbuk, Allah Tuhan aku, Allah Tuhan kamu. Fir'aun madah balik-balik. Balik Masyitah. Al-Imam Ibn Kathir rahimahumullah ta'ala menyebut, lekat ya Fir'aun nunggah pengawal-pengawal. Mula apa? Mbak sikit bekas. Diungkah, ada setengah riwayat madah diungkah air dalamnya. Ada setengah madah diungkah minyak panas dalamnya. Dipanaskan lalu menggelegar air, menggelegar minyaknya. Kata Ibnu Katsir, besarnya kawah ya, besarnya bekas ya, boleh engkau seekor lembu dalamnya. Besar benda ya. Dinunggah semula, bukan Masyitah seorang saja. Diembak sekali dengan anak-anak Masyitah, dibentangkan di depan Fir'aun. Lantas ditanya, wahai Masyitah, sekarang ni ada si Tuhan selain daripada aku? Masyitah jawab dengan iman, Allahu Rabbi wa Rabbuk, Allah Tuhan aku, Allah Tuhan kau. Saatnya Fir'aun madah, ambil anak-anak seorang yang engkau dalam air panas. Tuan-tuan, ditarik anak Masyitah ketika ya meraung anak Masyitah, Umi, Umi, Umi. Dalam keadaan kedai-kedai ini pesaan seorang ibu. Macam ni ibu boleh nangka anaknya ditarik. Tuan-tuan, diungkah anak Masyitah dekat dalam kawah ya, cair depan Masyitah. Hancur jasad di depan Masyitah. Kedak ni hati seorang ibu melihat keadaan tu. Dalam keadaan kesedihan tu, Fir'aun tanya lagi, ada si Tuhan selain daripada aku? Kini tu? Kini tu perasaan Masyitah si sama lagi. Kerana hatinya melihat seorang anaknya dah diungkah dalamnya. Tapi tetap tekan hati dan jiwanya untuk pada aku sayangkan Allah lebih daripada segala-galanya. Allah Tuhan aku, Allah Tuhan kau. Ditarik seorang lagi anak Masyitah.
sehingga anak tu ditarik dalam keadaan diengkau lagi dalam bekas. Seorang lagi anak wasitah cair depan wasitah dalam bekas panas. Air mata siapa ditahan lagi wasitah bergendang air mata yang tahan. Dalam keadaan kesakitan tu. Nak kecil sekali baby wasitah pegang. Firaun nanya lagi. Ada lagi Tuhan selain aku? Tuan-tuan, nak ni kita ada baby ke tangan dah. Anak baru lahir belum tak kenal apa-apa dari sudut dunia tu dah terpaksa berdepan dengan kesakitan tu. Mesti dah tetap dengan imannya pada Allahu Rabbi wa Rabbuka Allah Tuhan aku Allah Tuhan kau. Firaun pada ambil baby yang kau dalam. Ketika bayi yang mau diambil masyitah dalam keadaan bergoncang imannya sebab ya Allah tanya dalam surah Al-Baqarah. Allah tanya kita semua, bukan masyitah seorang, bukannya nabi aja, bukannya para sahabat aja. Allah tanya ayat tu sampai ke telinga kita. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Kalian sangka kalian boleh masuk syurga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Adakah kamu sangka kamu boleh masuk syurga sedangkan belum datang ujian, cubaan, dugaan, kesusahan yang Allah telah datangkan kepada orang-orang yang terdahulu sebelum daripada kamu. Sehingga bergoncang keyakinan mereka, bergoncang keimanan mereka. Sehingga berkata Rasul dan orang-orang yang beriman yang berada di dalam bersama dengannya, bila lagi Allah Ta'ala mau tolong tu? Bila lagi Allah Ta'ala mau tolong tu? Bergoncang iman. Allah jawab, ala inna nasrullahi qarib. Bahkan tidak, pertolongan Allah tu dekat dah. Pertolongan Allah tu dah dekat dah. Sabar. Ujian yang kau hadir, yang kau rasa kini tu, si teruk kena ujian orang dulu azar. Allah Ta'ala mau tenteramkan hati Nabi. Allah hadirkan kisah tu kepada Nabi. Nabi yang susah dalam dakwah. Nabi yang susah melihat kematian orang yang dia sayang. Nabi yang melihat seorang-seorang anak lelakinya meninggal di depannya sebelum besar. Allah Ta'ala hadirkan masyitah anak-anaknya dibuang, diengkah ke dalam bekas panas. Lebih teruk kesakitan hati yang dirasa oleh masyitah. Allah Ta'ala seolah-olah madah, ya Rasulullah, bukan kau seorang lalu tu. Orang duduk lalu juga benda tu. Itulah perjalanan dakwah, kesakitan yang harus ditumpuhi kerana kemanisannya selepas kehidupan tu. Tuan-tuan, ketika ditarik anak baby tadi, mau diungkah dalamnya, masyitah lah bergoncang imannya. Allah Ta'ala menguatkan balik masyitah. Allah Ta'ala menghadirkan keajaiban berlaku. Baby tadi ya, boleh kelakar. Tuan-tuan, sampai bila kita buat sabar? Sabar sampai Allah pertahankan kita. Sampai keajaiban orang dulu boleh hadir balik pada zaman tu. Kita mungkin rasa benda tu macam psikologik. Sida benda mustahil Allah Ta'ala boleh hadirkan melainkan segala kudrat kekuatan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baby ya madah ya ummi, isbiri ya ummi, isbiri ya ummi. Sabar ummi, sabar ummi, innaki alal haq. Kalian, kamu wahai ummi dalam kebenaran kini itu dibatuk syurga, dibatuk syurga. Ketika mana sidak engkah baby ya dalam dan masyitah dengan yakin mau terjun dalamnya, masyitah pesan pada Fir'aun, masyitah madah wahai Fir'aun. Aku ada satu permintaan sebelum aku terjun di dalam tu. Pastikan ketika mana aku mati kelak, sisa-sisa jasad yang masih tinggal antara aku dan anak-anak aku kau himpunkan engkah dalam kubur yang sama. Aku harap atas dunia tu kami orang mati sama-sama. Dekat akhirat kelak kami orang dihidupkan dalam syurga yang sama. Tu mission seorang ibu. Mission seorang ibu kena ni anak-anak bersatu ke akhirat kelak. Itu mission ibu kita, itu kena ni. Adakah mission kita sama kena mission masyitah? Mission masyitah mau hati-hati anak-anaknya terpaut dengan Allah. Dia korbankan seorang-seorang anaknya untuk agama. Sebabnya paham pengorbanan atas dunia yang sementara tu ialah kebahagiaan di akhirat yang kekal selama-lamanya. Tuan-tuan, panjang kisah Isra' yang Allah hadirkan kepada Nabi sepanjang perjalanan dikejar Ifrit. Macam-macam sehinggalah tiba ke Baitul Maqdis. Tuan-tuan, masa dekat Baitul Maqdis. Diikat. Burak. Di tiang Baitul Maqdis. Sehingga dibawa Nabi masuk ke dalam Masjidil Baitul Maqdis. Dibentangkan ketika Yasuluh Ambiya alaihi salatu wassalam. Nabi nangga semua Nabi-Nabi dulu. Itulah Nabi-Nabi dulu yang hadirkan kesusahan dalam dakwah. Ada nak ramai pengikutnya. Ada yang lama dakwahnya.
ada yang si ramai orang ikutnya, ada yang cuma dua orang yang ikutnya, ada yang langsung si dua orang ikutnya, ada yang dikejar, ada yang dibunuh, ada yang dibelah dua, ada yang disikat dengan sikat besi, ada yang dalam keadaan kemiskinan, kepapaan, kesusahan, ada yang macam-macam diuji dengan fitnah. Semua didatangkan oleh Allah Ta'ala di depan Nabi supaya Nabi faham kesedihan yang kau rasakan itu bukan kau seorang ya Rasulullah. Dan siapa-siapa yang buat keputusan untuk ambil jalan dakwah, itulah jalannya, itulah kesusahannya akan lalu. Hadirkan kesabaran kerana hadiah yang besar akan Allah berikan. Nabi imamkan para anbiya alaihi salatu wassalam salat. Dimi'rajkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah menciptakan langit tu tujuh lapis bertingkat-tingkat. Allah Ta'ala bukan cerita kat Nabi aja, Allah Ta'ala tunjuk kat Nabi betapa bertingkat-tingkat langit tu dimbak, langit pertama. Jumpa dengan Nabi Adam AS. Bapa kepada seluruh manusia yang diciptakan daripada tanah. Sehingga kan sifat-sifat yang diwariskan oleh Adam AS sampai pada kita hari itu. Nabi Adam AS, tuan-tuan, awal-awal penciptaannya, bila sampai roh tu di hidungnya bersin, lantas disebut alhamdulillah, dijawab oleh para malaikat ya rahmukallah. Sabtu hari tu hak satu orang Islam pun kawan kita bersin, jawab ya rahmukallah, jawab ya hak orang Islam. Tuan-tuan, sampai je roh tu di perut, belum tak sampai kaki, lalu melompat Nabi Adam AS. Ruh sampai mata nampaknya kecantikan syurga. Ruh sampai hidung badai bersin. Ruh sampai perut lapar terus. Terus buat lompatnya ambil ngagak makanan-makanan. Ya, sifat kita hari itu. Yang diwariskan daripada Nabi Adam AS. Untuk Nabi yang mulia. Nabi yang hebat kepribadiannya. Tapi ada sifat manusia. Atau kita mula satu benda terburu-buru lah. Terburu-buru sifat Nabi Adam AS. Sifat-sifat yang Allah hadirkan padanya turun ke kita semua. Ketika mana berada bertemu Nabi Adam setelah diimbak naik ke langit kedua. Bertemu Nabi Isa, Nabi Yahya. Dua orang Nabi yang bernunaik mengkejar dakwah yang begitu hebat. Dikejar oleh kaumnya. Ada yang dibunuh dan ada yang diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala naik ke langit. Nabi Isa sampai hari itu belum tak meninggal lagi. Sedang tunggu saat untuk diturunkan balik bertemu dengan kita semua. Disimpan oleh Allah di langit yang kedua. Naik langit ketiga. Bertemu dengan Nabi Yusuf AS. Nabi yang Allah Ta'ala berikan sebahagian daripada kecantikan dunia. Nabi ceritakan kecantikan Nabi Yusuf AS. Tapi Aisyah wadah. Nabi Yusuf. Ketika mana wanita-wanita daripada wanita Mesir melihat kecantikan Yusuf AS. Terpotong jari-jari sidak. Wallahi mun wanita-wanita yang nangga kecantikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti terpotong hati-hati sida. Kerana kecantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar kecantikan luaran tapi dalam dan luar. Hamba yang teragung daripada seluruh hamba yang pernah hidup atas dunia ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diembak naik ke langit yang keempat bertemu dengan Idris alaihi salam. Tuan-tuan, Nabi Idris tu siapa? Nabi Idris tu nabi yang ketiga. Nabi pertama Nabi Adam, nabi kedua Nabi Syaith, nabi ketiga Nabi Idris. Nabi Idris AS tu tuan-tuan, pernah satu ketika Allah wahyukan kepadanya berkenaan dengan pahala ibadat yang Allah terima, pahala dakwah yang Allah terima daripadanya dan Allah terima daripada seluruh daripada kaum-kaumnya. Sampainya terfikir, mun pahala seluruh daripada kaum aku dapat oleh aku, mun aku panjang umur makin banyak pahala aku dapat. Lantas kelakarnya dengan malaikat yang selalu dengannya. Boleh si mbak aku bertemu dengan Israel, malaikatul maut, untuk aku extend hidup nyawa aku tu? Boleh si? Idris AS minta untuk nyawa dia dipanjangkan. Ditanya pada malaikat tadi, boleh si mbak aku bertemu dengan malaikatul maut? Kita negotiate sikit bab umur tu. Sini malaikatul maut kini tu. Mana malaikat tadi, malaikatul maut kini tu ada dekat langit nombor 4. Boleh si kita ngagaknya kini tu? Malaikat tadi, mana boleh? Dia mbaknya Nabi Idris AS terus naik ke langit nombor 4 bertemu dengan Malakatul Maut yang dah ada nunggu di sia. Dibadah oleh Malakatul Maut, wahai Malakatul Maut, Idris mau langgar kau, Idris mau temu engkau. Malakatul Maut mana? Sini Idris kena tu, ada belakang kau tu. Kata Malakatul Maut, subhanallah, ajib.
Ya kan, malaikat dia hafal. Sebab Allah perintahkan aku cabut nyawa Idris di langit keempat. Dan aku fikir ke dak ni. Sebab Idris ada ke dunia. Ke dak ni aku mau cabut di langit keempat. Rupanya Allah Ta'ala, tuan-tuan, bila ketentuan sini kita mati, ditetapkan dah sekda orang boleh lari pada kematian. Mun Allah madah kita mati di Sarawak tok kita mati. Mun Allah madah di Filipina kita mati. Kedaknya pun kita akan sampai Filipina meninggal sini. Mun Allah madah kita mati sini, kita akan tetap mati di tempat yang Allah tetapkan. Masa mati, tempat mati, ya ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, Idris AS naik atas, fikir mau panjangkan umurnya. Malaikatul maut duduk di atas, fikir mau cabut nyawanya. Sehinggalah ketentuan Allah sampai pada Idris AS, nyawanya dicabut di langit keempat. Sebab ialah disebutkan dalam surah Maryam ayat ke-57, hamba kami yang kami angkat darjatnya. Siapa Idris AS? Ditanya pada Hasan Al-Basri, wahai Imam Hasan, apa yang dimaksudkan kami angkat darjatnya, yakni Idris? Maksudnya Imam Hasan madah, Idris AS diangkat oleh Allah sampai ke kedudukan naik sampai langit keempat. Lantas dicabut nyawa di sinun. Tuan-tuan, sida manusia dicabut nyawa kat langit melainkan Nabi Idris AS seorang. Ya, Nabi Idris AS. Dan perintah jihad pertama yang Allah datangkan ialah kepada Nabi Idris. Sebelum Nabi Idris, Nabi Syekh sida jihad, sida angkat pedang. Sebelumnya Nabi Adam, ayahnya, sida juga angkat pedang. Tapi Idris AS ketika ya corruption banyak gila. Dalam keadaan manusia berpaling daripada Allah. Mereka tahu Allah ya Tuhan, tapi melawan Allah. Allah perintahkan Idris AS angkat pedang berjuang jalan Allah. Ketika ya bermula jihad. Ketika Allah Ta'ala temukan Nabi Muhammad dengan Nabi Idris. Ketika ya Nabi Muhammad belum lagi diperintahkan untuk berperang. Sedah, belum dah. Dan wallahi Allah Ta'ala sedang persiapkan Nabi. Kedepan lagi 2 tahun, 3 tahun, Nabi pun akan perang juga. Perintah jihad, kesempurnaan hukum hakam agama sebelum tu daripada Nabi SAW disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan, naik lagi langit kelima, temu dengan Nabi Harun AS. Nabi yang pandai kelakar, yang petah bercakap, yang jadi pembantu Nabi Musa. Naik lagi langit ke-6, temu Nabi Musa AS. Nabi yang si petah kelakar, tapi Nabi yang banyak mengikut. Sehinggakan Fir'aun yang Allah Ta'ala hadirkan untuk didakwahkan oleh Nabi Musa AS, hebat keimanan tu. Tuan-tuan, Nabi Musa nangga, Nabi Muhammad SAW nangis. Disebutkan oleh Imam Jalaluddin As-Sayyuti, Nabi Musa madah. Ketika ditanya kenapa menangis, wahai Musa, Musa madah, sesungguhnya ada lelaki Nabi yang lebih muda jauh daripada aku, diutuskan setelah daripada aku. Tetapi umatnya lebih ramai daripada aku, yang lebih ramai daripada umat aku yang akan masuk syurga kelak. Menangis Nabi Musa. Sidaknya berlumba dalam dakwah. Sidaknya berlumba dalam pegang tangan umat tu untuk selamatkan dan masuk ke dalam syurga. Sidak tu Nabi-Nabi AS. Diembak Nabi Muhammad naik ke langit ke-7. Bertemu dengan Nabi Ibrahim AS. Dia ucapkan salam, dibalas dan dijawab dengan salam. Dan Nabi Ibrahim sampai pada wahai Muhammad, sampaikan salam kita pada umat kita. Nabi Ibrahim sampaikan salam pada kita semua. Yang jauh si pernah nemu dengan Nabi Ibrahim, hari itu salam untuk sampai kepada kita. Nabi Ibrahim ada wahai Muhammad, pesan pada umat kamu. Sesungguhnya tanah dalam syurga tu subur. Tanamlah tanah tu dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ya pokok dalam syurga, Nabi pada satu orang yang ucap subhanallah atas dunia tu, Allah Ta'ala akan tumbuhkan satu pohon dalam syurga sehingga pohonnya pun besar. Bayang-bayang pohonnya aja kuda paling pantas atas dunia mau lintas 500 tahun. Sigit subhanallah. Soalnya ibu sia-siakan perkataan kita dengan setiap daripada zikrullah. Ketika Nabi Ibrahim sedang bersandar di Baitul Makmur. Baitul Makmur di tempat tawafnya malaikat seperti Baitullah yang kita tawaf hari itu. Sehinggalah akhirnya Allah Ta'ala hadirkan Jibril AS hantar. Sehingga ke Sidratul Muntaha yang Jibril sendiri tak boleh masuk dalam. Nabi masuk untuk dapat hadiah yang agung. Salat yang Allah Ta'ala hadiahkan kepada Nabi dan umat-umat, yang ini kita semua. Tuan-tuan,
Musa alaihissalam awal-awal dapat wahyu, diperkenalkan dengan Allah, perintah solat terus. Innani anallah, sesungguhnya aku Allah. Allah perkenalkan dirinya pada Nabi Musa. Innani anallah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan melainkan aku. Fa'budni, sembahlah aku. Wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk ingat padaku, pada Allah. Saya Musa paham bab salat tu. Musa paham bab salat tu. Bila Nabi dapat 50 waktu turun sampai Nabi Musa, Nabi Musa pada siapa? Umat kau siapa? Wahai Muhammad, umat kamu siapa tahan? Umat aku panjang umurnya, kuat badannya. Pun siapa tanggung 50 siapa? Naik Nabi turun balik 40, naik Nabi turun balik 30, naik Nabi turun balik 20, naik Nabi turun balik 10. Turun sampai 5 pun pada Musa siapa? Siapa tanggung oleh umat? Nabi pada aku dah malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi malu dengan Allah Ta'ala, mau minta kurang daripada 5. Daripada 50, Nabi malu minta kurang daripada 5. Hari itu kena ni umat tu sidah perasaan malu ketika tinggalkan solat. Kena ni umat tu sidah perasaan malu tak kalah menjauhkan diri, meluputkan satu-satu daripada solat. Naufal ibnu Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu qala. Kata Naufal, aku dengar hadis dari Nabi SAW. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi wada man fatatahu salatun, barang siapa yang meluputkan solatnya, sigit solatnya diluputkan sehingga habis waktu solatnya, apa maksud nabi wada, utira ahluhu wa maluhu, seolah-olahnya kehilangan seluruh hartanya, seluruh keluarganya hilang semua, sigit solat tinggal, seluruh harta hilang, seluruh ahli keluarga hilang. Hari itu kita meninggal seorang je daripada keluarga kita pun kita sedih. Tapi kata Nabi, seorang yang satu solat luput, seolah-olah kehilangan seluruh harta. Bukan sigit kereta. Bukan kereta kena timpa pokok, gugup pokok tak kereta. Total loss. Siapa claim insurance? Jam pala. Ya Allah, habis kereta aku. Timpa pokok indah. Ya pun dah jam, sigit kereta habis. Allah dah tinggal sikit solat, bukan hilang sikit kereta. Tinggal sikit solat, hilang seluruh harta. Hilang seluruh ahli keluarga. Kena sidah apa-apa atas dunia, sebatang kara, miskin. Sebab sikit solat. Ya, hadiah besar yang Nabi hadir, yang Nabi terima daripada Allah, daripada Sidratul Muntaha, turun bak pada kita. Sampailah kepada para sahabat, sidak menghadirkan kesempurnaan solat tu. Tuan-tuan, mun sahabat dapat 50 waktu solat, pasti sidak akan sempurnakan 50 waktu solat. Tapi Nabi nangga sahabat, Nabi si fikir sahabat je. Nabi nangga sahabat, Nabi fikir kita yang jauh daripada zamannya. Yang lemah, yang si kuat iman, kedak sahabat yang melihat Nabi SAW. Yang Nabi sayang, yang Nabi risau lebih daripada siapa-siapa. Yang malam-malam Nabi bersama dengan tangisan kerana kita semua. Tuan-tuan, sebab ialah 5 waktu solat tu benda besar yang patut kita jaga. Dalam peristiwa Isra' Mi'raj, kehadiran kebaikan daripada keseluruhan hidup Nabi, yang pertama yang patut kita hadirkan sabar. Sebab sabar Allah Ta'ala beri perjalanan yang agung. Sebab sabar kita, makin besar ujian, makin besar kesabaran, makin besar kesabaran, makin besar hadiah Allah Ta'ala akan bagi. Susah nak dapat hadiah yang besar, bukan susah, bukan senang, susah. Dan susah tu lah ketenangan, tuan-tuan. Ya, sigit sabar. Yang kedua, taat. Hadirkan ketaatan yang sepenuhnya. Sebab ketaatan, satu orang yang taat pada Allah, nyalah hamba Allah. Sebab mau hadirkan ketaatan yang sempurna bukan senang. Level yang paling tinggi dalam dunia ialah hamba. Sebab ia hadirkan ketaatan. Yang ketiga, tuan-tuan, hadirkan kesempurnaan solat. Siapa yang betulkan solatnya, dia sedang betulkan kehidupannya. Siapa yang sedang rosakkan solatnya, yang sedang rosakkan kehidupannya. Hadirkan untuk betulkan kehidupan kita, betulkan solat kita. Datangkan khusyuk dalam solat, datangkan kebaikan solat pada diri kita. Keluarkan sifat dalam solat, keluar solat. Kedak ni tu. Dalam solat khusyuk, luar solat khusyuk juga. Dalam solat banyak baca Quran, luar solat banyak baca Quran juga. Dalam solat tunduk pandangan, luar solat tunduk pandangan juga. Dalam solat banyak zikir, luar solat banyak zikir juga. Dalam solat si kelakar benda sia-sia, luar solat pun si kelakar benda sia-sia juga. Dalam solat jaga akhlak, sikda dalam solat gago-gago benda lain sikda. Dalam solat fokus dengan solat, dekat luar pun sama juga, sikda ngacau orang kat luar.
Tuan-tuan, kita hadirkan sifat dalam solat, keluar solat, kita akan dapat kesempurnaan kehidupan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, keseluruhan kehidupan Nabi tu. Semoga Allah Taala beri kebaikan insya-Allah. Tuan-tuan, saya mau kongsi sikit. Saya dapat buku doa amalan harian. Dan saya pernah ingat tahun bulan 12 saya dah hembak hari itu. Mungkin ada tuan-tuan yang belum dapat lagi. Mungkin ada dah hilang dah. Tuan-tuan, dalam itu saya ungkap banyak-banyak amalan sunnah Nabi SAW. Yang jarang-jarang kita amal.